Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Lensa IPT. Tepat jam 3.05 petang. Hari ini hari Sabtu. Pastinya anda sedang berpuasa. Ke ada yang dah buka puasa? Kalau buka puasa, terus tonton kami di saluran Berita RTM ataupun di RTM Klik. Nak senang, nak mudah, tonton kami di Facebook Live Lensa IPT. Pastinya anda boleh tonton dan juga kongsi bersama rakan-rakan anda di mana jua anda berada. Hari ini kita nak bercakap berkenaan dengan revolusi. Kalau saya dulu, tahun waktu umur 6 tahun, mungkin tak puasa. Tapi sekarang saya revolusi, saya berpuasa penuh. Walau bagaimanapun, kita nak bercerita berkenaan dengan pendidikan tinggi, perlu atau tidak revolusi. Semuanya selepas ini dalam Lensa IPT. Saksikan. Universiti Kebangsaan Malaysia UKM telah mengadakan majlis convocation UKM ke-48 yang diadakan secara fizikal bermula 3 hingga 12 April 2021 di Dewan Chancellor Tun Abdul Razak, Dekta UKM. Pada majlis ini, seramai 6,166 graduan telah menerima ijazah masing-masing. Uniknya, UKM adalah universiti awam pertama yang melaksanakan convocation secara fizikal sepenuhnya mengikut norma baharu. Memandangkan negeri Selangor berada di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang membolehkan majlis dianjurkan dengan kapasiti 50% ruang, UKM mematuhi peraturan ini dengan hanya menggunakan kapasiti 25% daripada ruang dewan yang boleh memuatkan 4,000 orang pada suatu-satu masa. Oleh itu, hanya graduan sahaja yang dibenarkan untuk berada di dalam Dewan Dekta tanpa ditemani oleh ibu, bapa atau keluarga. Walau bagaimanapun, ibu bapa masih boleh menonton majlis convocation secara langsung melalui saluran media sosial rasmi UKM. Hanya satu sidang sahaja telah dibuat pada satu hari, iaitu di sebelah pagi dengan tempoh masa maksimum setiap sidang adalah 3 jam. Proses sanitasi dewan dijalankan selepas tamatnya setiap sidang. Pada majlis convocation tersebut, Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Tan Sri Dr. Sri Dr. Nur Hisham Abdullah telah dianugerahkan ijazah kehormat Dr. Falsafah Kepimpinan dalam Kesihatan Awam. Penganugerahan itu diberikan atas sumbangan dan khidmat bakti beliau kepada masyarakat dan negara, terutamanya dalam memerangi pandemik COVID-19 yang melanda negara lebih setahun yang lalu. Selain itu, Profesor Emeritus Dr. Sun Tak Lee juga dianugerahkan ijazah kehormat Pengurusan Kelestarian, manakala 9 tokoh akademik UKM dianugerahkan gelaran Profesor Emeritus. Penganugerahan gelaran itu diberikan atas jasa mereka memahat kecemerlangan tertinggi kepada UKM dan negara dalam bidang kepakaran masing-masing. Pada majlis convocation ini, UKM turut menganugerahkan anugerah pelajaran diraja kepada graduan Fakulti Undang-Undang Ayuna Yusof dan graduan Fakulti Sains Kesihatan Ravina Vaideswari Anak Perempuan Moralitaran. Selain itu, anugerah Naib Chancellor diberikan kepada graduan Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina Ganjian G. Manakala, anugerah Tun Abdul Razak pula disandang oleh Kholia Tun Chia Anak Julin, graduan Fakulti Pendidikan. Tahun ini merupakan tahun kedua UKM menganugerahkan anugerah emas kedoktoran dan anugerah emas sarjana kepada pelajar kedoktoran dan ijazah sarjana yang telah menunjukkan prestasi cemerlang sepanjang pengajian. Mereka yang menerima anugerah emas kedoktoran ialah Muhammad Azwar Muhammad dari Institut Cell Fuel dan Siti Dalila Muhammad Wahid dari Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan. Ijazah emas sarjana pula diberikan kepada Muhyiddin Ishak dari Institut Biologi Molekul Perubatan dan Muhammad Muhyiddin Hassan dari Institut Alam Sekitar dan Pembangunan. Tahniah diucapkan kepada semua graduan.
Kalau kita lihat dari segi kerelevanan IPT itu sendiri, di Malaysia terdapat lebih daripada 10, mungkin hampir 20 IPTA dan IPTS dalam negara. Dan mungkin itu juga menjadikan masalah kepada pengangguran graduan dalam negara kita. Namun, titik persoalannya ditanya oleh rakyat Malaysia, adakah pendidikan tinggi itu sendiri yang salah ataupun mereka perlu revolusi dan mencari solusi atas blind spot ataupun titik buta yang ada dalam IPTA dan juga IPTS tersebut. Dan juga untuk membincang berkenaan dengan revolusi pendidikan tinggi, kita bersama dengan Profesor Dato' Insinyur Dr. Mawar Hamdi Abdul Syukur, Naib Chancellor Universiti Melayu. Assalamualaikum Dato'. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Dato', Universiti Melayu ni saya kira satu nama yang agak gah. Duduk di sebelah Dato' pun saya rasa agak tersipu malu juga kan. Tapi macam mana pun Dato', IPTA di seluruh negara, mungkin IPTS sendiri pun menjadikan UM ni sebagai kiblat mereka. Dan ranking UM pun menjadi ranking tertinggi di Malaysia sekarang ini pun. Jadi pendapat ataupun komen Datuk berkenaan dengan ranking universiti itu sendiri, adakah itu penting ataupun sekadar gambaran sahaja? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pertamanya terima kasih atas soalan tersebut. Soalan yang baik. Universiti Malaya melihat ranking ini sebagai byproduct daripada kecemerlangan sebuah universiti. Ianya mempunyai kepentingan yang tertentu di mana masyarakat di luar melihat dan mengharapkan UM sentiasa berada di puncak di Malaysia. Dan pelajar-pelajar antarabangsa datang ke UM sebagai contohnya atas sebab besarnya adalah kerana ranking. Yeah. Sebab itu UM melihat ranking ini adalah merupakan suatu yang perlu diberikan perhatian walaupun dia bukan objektif utama universiti. Sebab itu apabila kita ada ranking, kita melihat di manakah kedudukan kita berbanding dengan universiti-universiti lain yang terkemuka di dunia. Yeah. Oleh itu ia sebagai suatu penanda aras ataupun benchmarking dari segi kepentingannya lah. Okey, baik. Kalau kita ikutkan dari segi ranking UM memang sentiasa berada di kelompok yang teratas. Walau bagaimanapun, keluaran ataupun graduan hasil produk daripada UM ini sendiri, kita kata akan dapat kerja lah, susah untuk kata menganggur dan sebagainya. Walau bagaimanapun, kita boleh katakan UM ini sendiri ada beberapa daripada kelompok ini sendiri yang mengatakan ada blind spot yang perlu diubah daripada UM itu sendiri. Dan mungkin apa pendapat Datuk berkenaan dengan revolusi pendidikan tinggi, topik kita pada hari ini? Tentang graduan menganggur ataupun employability rate ni, Universiti Malaya so far meningkat employability rate-nya. Tapi pada pandangan saya, dalam kita melihat aspek pekerjaan ini, ianya bukan sahaja elemen mendapat kerja. Kita mungkin boleh berbangga 90%, 85% pelajar graduan kita mendapat kerja. Tapi yang lebih penting daripada aspek mendapat kerja itu ialah berapa salary pertama yang diterima. Kerana kajian kita melihat rata-rata yang dapat kerja itu kadang-kadang salarynya agak rendah. Di bawah 2,000 sebagai contohnya. Beberapa percentage kursus tertentu graduannya mendapat gaji below 2,000. 1,005 pun ada, 1,000 pun ada. Jadi mendapat kerja saja hanya satu faktor. Tetapi kami lebih ingin menumpukan selain daripada mendapat kerja itu ialah tentang faktor gaji permulaan yang diterima. Yang ketiganya ialah apakah bidang yang dia kerja, yang pekerjaan yang didapat itu sama ada relevan dengan studi dia ataupun tidak. Dan yang keempatnya, di mana kerjanya itu? Apakah dia bekerja dengan sektor swasta ataupun MNC sebagai contohnya, multinational companies ataupun SMEs ataupun GLCs ataupun kerajaan ataupun bekerja sendiri. So itu juga faktor yang perlu kita lihat supaya kita dapat melihat secara keseluruhan, bukan hanya pelajar ataupun graduan mendapat kerja ataupun tak dapat kerja semata-mata. Okey. Dari segi sistem pendidikan ataupun subjek dalam universiti itu sendiri, ada beberapa subjek universiti yang mereka ini, rakyat Malaysia, kurang bersetuju. Contohnya seperti pengajian am, pengajian Malaysia misalnya. Jadi katanya perkara ini kalau dikumpulkan, digarapkan ke semua subjek-subjek itu, boleh kurang dalam satu semester ataupun satu tahun pengajian mereka. Jadi pertama sekali yuran pengajian pun akan berkurang. Mungkin tempoh pengajian pun akan berkurang, cepat dapat kerja. Jadi adakah perlu revolusi daripada subjek pendidikan ataupun kursus pendidikan itu sendiri, Datuk?
kursus-kursus tersebut ataupun subjek-subjek tersebut, sebagai contohnya kata macam titas dulu ya, okay, ataupun subjek-subjek kenegaraan ini, mungkin kelihatan tidak ada direct impact kepada kerjanya. Tetapi sebagai sebuah negara yang membina negara bangsa, sebagai contohnya, kursus ini penting untuk membina patriotism, untuk membina cinta negara yang tak dapat kita ambil daripada kursus-kursus biasa, kursus teras universiti yang lain. Jadi saya kira kursus-kursus ini kelihatannya macam tidak ada, mungkin tidak ada nilai kepada sebahagian daripada kita. Tetapi in the long run, kursus-kursus ini penting dalam kita membina semangat cintakan negara, dalam kita membina perpaduan bangsa dan sebagainya. Jadi kalau kita menafikan terus kursus-kursus ini daripada struktur pembelajaran kita, saya rasa berlaku nanti ketimpangan. Kerana pembinaan seseorang pelajar itu bukan hanya dari segi kebolehan kognitif dan skillnya sahaja, tetapi juga dari segi elemen patriotism, elemen cinta negara dan sebagainya. Dan dia tak dapat dalam kursus lain, kan? Tapi dapat, Datuk, daripada sekolah menengah dan juga sekolah rendah. Jadi perkara itu, contoh kita belajar civic dan sejarah daripada sekolah rendah sampailah ke sekolah menengah. Jadi saya kira di peringkat universiti, pelajar itu lebih matang untuk mengenal erti perpaduan. Jadi maksudnya, kita letakkan satu subjek seperti moral ataupun civic di peringkat universiti, maksudnya gagal di peringkat sekolah. Komen, Datuk? Wow, itu soalan yang baik. Saya tidak kata gagal, tapi saya kira perlu enhancement. Okay. Kalau sekiranya elemen itu telah dapat dipupuk di sekolah lagi, barangkali di universiti boleh dikurangkan. Tetapi struktur semula lah maksudnya. Ya, kita boleh struktur semula. Tetapi melihatkan keadaan sekarang, kalau kita tengok, di banyak universiti, kalau kita pergi, kita akan dapati kelompok pelajar akan aggregate di kalangan bangsa-bangsa masing-masing ataupun kelompok masing-masing. Kalau pelajar-pelajar Melayunya dengan pelajar Melayu je. Di kantin begitu, di library begitu, dalam kelas pun begitu. Jadi itu tandanya pada saya lah. Maknanya barangkali kita belum berjaya membentuk suatu perpaduan yang erat yang kita harapkan. Dan oleh yang demikian, kalau begitulah kedudukannya, universiti mesti memainkan peranannya untuk sekurang-kurangnya adalah subjek-subjek ini untuk kita buat nilai tambah kepada pelajar-pelajar kita. Itu satu kegagalan yang kita nampak sekarang, Datuk. Mungkin kegagalan yang kedua adalah dari isu peluang pekerjaan kepada para graduan itu sendiri. Jadi andai kata, kalau kita saya tanya sendiri kepada 10 ahli akademik berkenaan dengan isu pengangguran pelajar ataupun graduan, katanya 9 daripada mereka akan kata graduan ini tidak cukup soft skillnya. Jadi kenapa tidak soft skill itu dimasukkan kepada subjek-subjek yang kita kata sudah ada pun di sekolah-sekolah sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Contohnya seperti communication skill ataupun skill-skill yang lain yang diperlukan di industri kelak lepas mereka bergelar graduan. Komen, Datuk. Saya nampak pandangan tersebut dan ada betulnya. Di mana soft skill ini, kita membina soft skill sekarang ni melalui cara kita membuatkan program-program tertentu di universiti ataupun di kolej-kolej kediaman. Pada pandangan kami di Universiti Malaya, kita sedang meneliti semula bagaimana kita mengimplementasikan elemen soft skill ini. Jadi sebagai contohnya sekarang ini, di dalam Plan Strategik Universiti Malaya 2021-2025 yang baru-baru ini dilancarkan selepas saya 100 hari sebagai Vice Chancellor, kita meletakkan sasaran supaya elemen ini dapat kita masukkan dalam proses pembelajaran kelas biasa. Macam mana caranya? Apa yang kita akan buat nanti ialah setiap pelajar yang masuk ke Universiti Malaya, tiap-tiap semester, dia mesti buat psychometric test. Seperti mana dia buat evaluation kepada pengajaran tu. Kita panggil psychometric test ini supaya kita dapat memahami pelajar ini bagaimana karakternya, seorang yang introvert ke, ataupun extrovert ke, ataupun mempunyai daya kepimpinan ke, seorang yang pemalu ke, confidence ke, mempunyai minat kepada entrepreneurship ke, ataupun apa. Jadi melalui platform yang akan dibangunkan ini, pensyarah sebagai contoh saya mengajar 40 orang dalam kelas, saya boleh buka komputer saya dan saya boleh lihat dashboard saya. Pelajar-pelajar ini, oh yang 5 orang ini sangat introvert sebagai contohnya. Yang 10 orang ini extrovert dan sangat confident, ada kepimpinan, yang ini kurang. So melalui kaedah ini, kita meminta pensyarah-pensyarah kita supaya dalam kelas nanti mengambil cakna, oh pelajar ini sebenarnya ada problem di sini. Pelajar ini ada kelebihan di sini. Kalau kita buat assignment nanti, kita akan satukan yang extrovert, yang introvert ini sekali. Dan kita akan bertanya banyak kepada pelajar-pelajar yang introvert mungkin. Jadi
pembinaan soft skill ini tidak boleh dibuat selepas daripada tahun 3 tahun 4 kita ada special class pula begitu. Dia kena dibuat sepanjang 3 atau 4 tahun pelajar-pelajar itu di dalam sistem pengajian kita supaya ia embedded dalam mereka. Yeah. Dan akhirnya selepas 4 tahun nanti kita dapat membaiki. Sebab tiap-tiap semester kita akan pantau bagaimana character building yang dibuat dalam kelas tersebut. Okay. So this is called a precision intervention dalam kelas. Okey, baik. Yang diadakan di Universiti Malaya. Okey, baik. Kalau kita lihat RU sekarang lebih mengejar ranking berbanding dengan sistem pendidikan yang relevan pada industri kini. Ibarat contoh kalau kita lihat dari segi, saya ambil contoh politeknik asalnya. Mereka dah ambil langkah awal di TVET misalnya. Andai kata mereka ini, graduan mereka di peringkat degree, darjah sarjana muda, mereka punya latihan industri dianjakkan daripada 6 bulan kepada 1 tahun. Which is memberikan satu pembelajaran dalam industri yang lebih meluas kepada graduan tersebut. Tapi bagi saya di RU belum lagi mencapai tahap yang begitu. Kenapa, Datuk? Saya ingin betulkan, sebenarnya RU tidak mengejar ranking. RU, semua RU, research university menyedari tentang kepentingan itu tapi bukan dalam maksud mengejarnya. Okay. Dalam maksud cakna penting, okay, kita kena teruskan excellence dalam apa yang kita buat. Yang keduanya berkaitan dengan apa nama internship kan, ya. Di industri di RU ni dia range from 2 months until 6 months begitulah ya. Betul. Dan boleh saja di stretchkan ke setahun, cumanya pengajian itu tempohnya 3.5 tahun ataupun 4 tahun. Dan konten yang nak diajar itu lebih kepada teori konten. Walaupun demikian ada juga elemen elemen hands on yang ada di lab, yang ada di makmal, di studio dan sebagainya. Dan komponen untuk exposure ataupun experience di industri itu walaupun sifatnya pendek 2 bulan hingga ke 3 bulan atau 4 bulan dalam setengah-setengah kursus, dia tidak sama ya. Tapi saya kira kalau kita nak panjangkan, itu tertakluk kepada kursus masing-masing. Kerana di sana ada akreditasi body, badan akreditasi yang menentukan, yang meletakkan cara dan kaedahnya. Oleh itu, sebahagian daripada kursus, khususnya kursus profesional, ya, dia tertakluk kepada governance daripada accreditation body ini yang perlu dipatuhi. Jadi bukan tak boleh, benda itu boleh sangat dibuat. Cumanya kita berpandangan begini, universiti dan kursus-kursus yang dibuat bukan dibuat untuk industri tertentu. Ianya adalah untuk keseluruhan industri. Oleh itu, kami melihat industri mempunyai peranan untuk menyambung pendidikan itu selepas daripada graduation. Dan saya kira industri tidak boleh selfish mengatakan bahawa oh, graduan ini tak boleh buat apa yang kami nak. Kerana ia bukan determine untuk specific industry. Contoh, sebagai contoh, katalah manufacturing industry, dia range from automotive, from aerospace, from electronic, from, you know. Jadi dalam elektronik sendiri ada banyak bidangnya. Oleh itu, tak mungkin universiti boleh memfokuskan kepada satu atau dua industri. Itu tidak adil namanya. Okay. Kerana kita mahu kebebasan diberikan kepada pelajar, yeah, dan pelajar boleh memilih industri mana. Oleh itu, yang diberikan oleh universiti ini adalah sifatnya basic dan fundamental. Okay. Dan industri mesti mainkan peranan untuk mengangkat penambah pengalaman ini seterusnya selepas pada graduasi. Okey, baik. Saya ingin sentuh sedikit berkenaan dengan bahagian ataupun khusus program perubatan. Okay. Mana dan juga yang lain-lainlah, kerana lambakan IPTA dan IPTS sekarang ini, adakah kita perlu berusaha dari segi itu, mungkin kurangkan ataupun ada MOU-MOA dari segi itu. Kerana sehingga kini, lambakan graduan daripada perubatan ini sendiri perlu menunggu mungkin 1.5 tahun ke 2 tahun lebih. Betul. Untuk housemannya. Komen Datuk bagaimana? Sebab saya rasa sampai sekarang masalah ini tidak terjawab. Kerajaan telah menetapkan moratorium kan, yeah, bahawa tidak boleh ada lagi universiti yang menawarkan apa nama tu, medical courses. Okay. Begitu juga dengan pengambilan pelajar, dikawal supaya tidak berlaku lagi seperti apa yang disebut lambakan graduan medical yang terpaksa menunggu lama untuk housemanship. Okay. Jadi saya ingat dengan adanya tindakan seumpama itu, dia mengurangkan masalah yang berlaku. Okay. Dan isu yang ada adalah kerana mak ayah dan pelajar ni dia nak juga buat medik. Jadi kerajaan tak ambil banyak untuk universiti di Malaysia, tapi option yang mereka ada ialah menghantar anak ke luar negeri. Yeah. Jadi sebab itu berlaku juga, masih berlaku juga isu lambakan ini kerana option di luar negeri itu ada dan dibuka.
Jadi kalau seterusnya begini berlaku, kita tidak akan dapat menyelesaikan masalah ini. Sebab itu kalau sekiranya rakyat keseluruhannya dan pelajar memahami bahawa bukan hanya medical sahaja yang menjamin masa depan. Ya. Banyak lagi kursus-kursus lain yang seumpama itu. Jadi kerana minat itu telah ditanam bangkali daripada awal, daripada kecil. Saya daripada kecil pun nak jadi doktor. Ayah kata jadi doktor bagus kan, senang dapat kerja. Dan you know, dan kita tengok doktor kat kampung-kampung kan, yang bila kita sakit kita jumpa doktor. Jadi hajat hati itu daripada kecil nak jadi doktor. Tapi akhirnya tak jadi doktor lah. Okay. So saya nak sebutkan begitulah. Kekangan telah dibuat, usaha dibuat untuk limitkan kursus-kursus medical ini supaya jumlah itu dalam keadaan terkawal dan boleh ditampung oleh negara. Okey, baik. Mungkin Datuk, kita pun sedar tak sedar berada di penghujung rancangan. Saya ingin mahu seringkas ringkas yang mungkin. Mungkin harapan ataupun jangkaan UM dalam masa yang terdekat ini mungkin. UM mengambil pendekatan untuk melakukan perubahan. Yeah. Bukan revolusi tetapi mungkin transformation sifatnya. Okay. Sebab itu ada sekarang ini apa dipanggil transformation plan Universiti Malaya, dikepilkan dengan strategic plan yang dibuat baru-baru ini. Kita ingin melihat Universiti Malaya kekal sebagai universiti terhadapan dan kekal menjuarai bagi mewakili negara. Yeah. Dan atas dasar itu proses pengajaran dan pembelajaran diberikan tumpuan sangat kuat dan begitu juga dengan research. Yeah. So dua elemen ini merupakan teras dalam universiti dan kita haraplah dengan adanya bantuan dan sokongan daripada semua rakyat Malaysia dan pihak industri, universiti akan terus maju dan mencipta nama di persada antarabangsa. Okey, baik, terima kasih Profesor Datuk Insinyur Dr. Muhammad Hamdi Abdul Syukur, Naib Chancellor Universiti Malaya atas kelapangan dan juga kesudian Datuk berada bersama dengan kita. Saya rasa terjawab, pendidikan tinggi perlu revolusi ataupun tidak sudah terjawab dalam sesi kita di Lensa IPT. Pastinya anda yang sedang menonton, teruskan menonton kami di Lensa IPT. Pastinya tepat jam 3.05 petang di saluran Berita RTM ataupun tonton kami di Facebook Live Lensa IPT. Sekali lagi, saya Syahrul Islam. Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi.